Oke, kembali lagi di channel gue, Lutfi and the Reaction. Hari ini dengan baju yang sama, gue mau nge-reaction Uwagaki Band Chino Kajitsu. Apakah lagu ini ada unsur tradisionalnya lagi? Apa beda dengan lagu yang sebelumnya? Oke, Uwagaki Band Chino Kajitsu Somosan Sepa Hall Tour 2017. Mari kita mulai. Subtitle-nya English doang. Ada auto translate-nya. Indonesia. Kayaknya live ini sama kayak Rondo of Nightmare yang depannya itu solo gitar, solo drum, sama solo bass ganti-gantian gitu. Baru nanti penyanyinya masuk kayaknya ya. Berarti sama kayak Rondo of Nightmare ya. Depannya ada intro dari Kami Band-nya. Cuman gak tau nih, Uwagaki Band emang mereka bertiga tadi apa cuman
backingannya doang. Itu sih sakral sih kalau menurut gue. Nah, kawaii. Ini drama apa bass ya? Tapi cuman dua doang kayak sebenarnya. Tiga. Kawaii. Kasih tahu gue namanya siapa? Tolong komen di bawah. Gue nyalain subtitle cuman gak ada lirik ya, cuman instrumen doang. Oke, itu dia Wagaki Band Chie no Kaijutsu Hall Tour 2017. Gue kira lagunya ada liriknya, makanya gue nyalain subtitle. Ternyata cuman instrumen doang. Instrumen dari instrumen yang bertiga tadi, gitar, bass, sama drum, dilanjutin sama, kalau di sini sih namanya beduk ya, beduk, seruling, sama tadi bass apa kayak gitar yang cuma 3 senar. Wagaki Band punya skill yang keren sih. Wagaki Band kayaknya emang konsepnya rock sama
tradisional ya kalau menurut gua. Yang gua bilang di video Wagaki kemarin, rock sama metal sama tradisional digabungin masuk-masuk aja sih. Kalau menurut gua Wagaki Band masukin unsur tradisional Jepang, buat gua yang orang Indonesia, gua sih bisa menikmatinya. Keren-keren aja. Oke, mungkin segitu videonya. Kalau mau rekomendasiin lagu yang lain, komen di bawah. Kalau suka di like, kalau nggak suka jangan.